Tapi turun lagi, jangan turun. Ya sudah diterima. Semoga Bapak sehat, banyak umur. Banyak umur Bapak. Aduh, setelah perjuangan yang begitu besar menerobos masuk, saya sangat senang sekali Bapak welcome sekali. Aduh, Bapak memang yang baik. Saya sangat respect banget sama Bapak. Dan alhamdulillah Bapak bisa mau menerima produk saya, itu udah sangat bersyukur sekali karena kita sudah berapa dari awal ketemu saya awal, mau ya. Produk saya ini Bapak Presiden coba dan Allah jabah doa saya saat ini. Terima kasih, saya sangat senang sekali. Saya ingin mengangkat tempe menjadi makanan bukan saja disukai oleh masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Perlombaan hari ini Pak, terkait perlombaan hari ini. Ya ini saya sangat senang sekali. Apa yang dilakukan oleh Pak Si, ini pembinaan dari bawah. Pembinaan dari sekolah-sekolah, pembinaan dari madrasah-madrasah yang kompetisinya ada di daerah-daerah. Dari situlah nanti penjaringan bibit-bibit itu akan kelihatan. Mana yang bagus ini? Oh, Banyuwangi. Oh, Jawa Timur. Oh, Sumatera Utara. Mana ya? Tinggal ngambil pasir. Yang bagus-bagus dibina secara khusus di pasir. Tapi kompetisi di tingkat bawah seperti ini sangat basic. Karena kita tahu atletik itu adalah ibunya olahraga. Sepak bola tanpa sebuah apa? Speed kecepatan lari kalah. Futsal juga perlu atletik. Lompat jauh juga perlu atletik. Semuanya basicnya ada di sini. Sehingga ini saya sangat mengapresiasi, menghargai apa yang telah dilakukan oleh PASI. Pembinaan dari bawah, pembinaan dari daerah, pembinaan dari sekolah, pembinaan dari madrasah. Bagus sekali. Semangat anak-anak hari ini. Senanglah semua ikut, semua apa memberikan support teman-temannya ini. Saya kira tidak hanya di PASI saja. Bisa dilakukan di seluruh cabang olahraga dimulai dari tingkat yang paling bawah. Tak tingkat kampung, tak tingkat kecamatan, tak tingkat desa, semuanya. Sehingga pembinaan. Pak Jokowi tadi.